cara membersihkan e-bike. Pastikan sistem dalam keadaan off. E-bike-nya saja, hatimu jangan ikutan off. Jika diperlukan, siram dengan air mengalir sambil digosok. Jangan menggunakan air bertekanan tinggi, cukup tekanan hidupmu saja yang tinggi. Dalam kondisi berdebu atau sedikit kotoran, cukup lap dengan kain lembab. Ingat, jangan basah. Usap lembut dengan penuh penghayatan. Oke, penghayatannya nggak usah terlalu berlebihan. Ulangi mengelap sepeda dengan kain yang kering. Ulangi lagi. Udah. Nggak perlu selama itu, cukup lap seperlunya. Tunggu hingga benar-benar kering, lalu simpan sepeda e-bike kalian di tempat seharusnya. Jangan dijemur di jemuran gitu. Jangan juga di bak mandi. Nggak perlu sampai disimpan di hati juga. Nah, ini baru benar. Selamat membersihkan e-bike kalian.